Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjuk cara untuk buat journal. Untuk journal ni, senang je. Tips dia, kita tengok apa yang ada di atas. Okey. Lepas tu, bila dah kita dah tengok semua yang kat atas, kita tengok pula apa yang ada di keterangan. Yang atas ni, kecuali lain-lain. Okey, sebagai contoh, dekat atas ni, kita ada penghutang niaga. Kita ada jumlah. Kita ada penghutang niaga, penghutang lain, tunai di tangan, modal tambahan, komisen diterima. Jumlah ni kita tahu ini adalah term untuk bank. Ini adalah buku tunai penerimaan. Bila penerimaan, bermakna bank kita debitkan. Jadi, kita tulis di sini debit. Catatannya. Jumlah ni kita tahu kita akan debitkan nilai ni. Kita gantikan jumlah dengan perkataan bank. Lepas tu, kita nak ambil nilai yang mana? Kita ambil nilai pada jumlah. 103569. Okey, ini sahaja debit kita. Lepas tu, kredit. Kredit kita ke tengah sedikit. Okey, kredit apa? Kredit semua item yang ada kecuali lain-lain. Penghutang niaga. 35515. Okey, lepas tu penghutang lain. Lain. Kredit. Jumlahnya 750. Okey, dan siapkan sampai yang terakhir kita ada komisen diterima. Lain-lain ada tak? Apa-apa di sini? Tak ada. Jadi abaikan. Siapkan sampai habis. Untuk pembayaran pula, kita tahu bank di sini bila kita bayar, bank berkurang. Jadi bank kita akan kreditkan. Jadi jumlah ni di bawah ni 104961 kita akan letak di akhir sekali, iaitu pada pada kredit bank. Kita tengok kolom selepas bank ada debit kenaan bank. Okey, lepas tu nilainya adalah 450. Kredit, masih debit. Pemutang niaga 80165. Pemutang lain. RM2431.5. Petrol 182.25. Perjalanan 100. Perubatan 38.8. Alat tulis 25.5. Okey, lain-lain jangan tulis. Kita ambil satu per satu, iaitu yang pertama adalah akruan sewa. Nilainya adalah 2,000. Akruan gaji 15800.5. Akruan KWSP
3587. Akruan. Per keso. 408.3. Dan yang terakhir, PCB. Iaitu 218.35. Dah habis? Belum. Yang terakhir, kredit. Apa dia kredit? Bank. Sebanyak, ambil nilai jumlah pembayaran 104.961.7. Okey. Nak tahu jawapan kita betul ke tak? First, nilai di sini mesti sama dengan pada jumlah pembayaran ataupun penerimaan lah kalau jenis penerimaan. Kalau tak sama bermakna salah. Kita salah type ke apa ke. Lepas tu, yang kedua dia mesti seimbang. Dan yang ketiga kita kena tulis. Ini wajib tulis. Jumlah pembayaran pada kita berada pada bulan Februari. Feb 2020. Abaikan bunyi dekat belakang. Okey, so yang pembayaran kita dah siap. Kenapa tak sama? Okey, ada something wrong somewhere. 218.35 408.3 3587 15800.5 2000 25.5 38.80 100 182.25 2431.5 80165 4.5. Ha, tengok ni. Okey, sekarang barulah betul jawapan kita. Okey, sini dah betul ke salah? Salah sebabnya dekat bank kita dah betul. Yang ni belum seimbang lagi. Dan yang terakhir paling penting, jumlah penerimaan Feb 2020. Okey, nak saya tunjuk sampai habis? Okey, tak apalah saya tunjuk sampai habis. Alang-alang. Tunai di tangan sebanyak 6795.4. Modal tambahan. RM60,000. Dan yang terakhir, komisen diterima sebanyak 508.7. Okey, tengok imbang tak? Tak seimbang lagi. Kena ada 10 sen. Okey, sini saya tertinggal 10 sen. Tengok, satu catatan tersalah, maka jawapan kita akan salah. Okey, dah siap. Ini sahaja.